Ya, sebagian itu di bawah umur itu si yang ada dua unit itu. Ada yang umur 15 tahun, ada yang 16 tahun. Ini kan marak itu Bang, pesta-pesta begitu Bang, untuk pencegahan sendiri Bang. Jadi untuk pencegahan sendiri, karena kalau dari lihat umur, itu kan masih pelajar. Sehingga upaya kita dalam melakukan pencegahan itu, selain menggunakan media, termasuk saat ini, kita putarkan video tentang bahaya balap liar. Kemudian kita juga sentuh melalui safari subuh yang dipimpin oleh Bapak Kapolres Tamsil langsung bersama para PJO, itu selalu mengingatkan selain masalah gangguan kaptipmas terkait masalah kenapa brong, balap liar, dan termasuk freestyle itu kita sampaikan. Selain itu, kita juga menyentuh di sekolah-sekolah. Jadi setiap hari Senin minimal dalam satu bulan sekali seluruh PJ Polres termasuk Kapolres Tambes yang pimpin itu melakukan Polis School to School sebagai pembina upacara termasuk seluruh perwira yang ada di lalu lintas. Harapannya juga itu ada upaya pencegahan. Jadi kita bukan semata-mata langsung melakukan penindakan, tetapi kita juga mengajak seluruh stakeholder supaya bisa turut mencegah adanya balap liar ini. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.